بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي ألف بين قلوبنا وأصبحنا بنعمته إخوانا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اصلح صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهينا بمعرفتك وأمنا على الشهادة في سبيلك innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Baik, jemaah subuh yang berbahagia, rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'a. Alhamdulillah, kita memasuki bab baru atau hadis yang baru, hadis yang kelima dari Arba'in Nawawiyah yang disyarah oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Dari Ummul Mukminin, ibunda kaum beriman, Ummi Abdullah, umminya Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengadakan hal yang baru dalam agama ini yang tidak ada asal-usulnya darinya, maka dia tertolak. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Ini hadis yang kelima. Penjelasannya, diberikan kunyah ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan Ummul Mukminin karena apa? Li anna ihda zaujatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau merupakan salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'u ummahatil mukminin yukannina bihadil kunya. Jadi semua ibunda orang yang beriman itu diberi kunyah yang demikian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa azwajuhu ummahatuhum. Adapun istri-istri Nabi adalah ibunda-ibunda mereka. Al-Ahzab yang ke-6. Jadi semua istri Nabi itu adalah ummahatul mukminin, ibundanya para orang yang beriman. Kemudian Ummu Abdillah, itu Ummul Mukminin, Ummi Abdillah ini. Kenapa diberikan Ummi Abdillah? Ini ibunya Abdullah. Siapa Abdullah itu? Ini juga merupakan kunyah juga. Pertanyaannya, apakah memang ibunda Aisyah punya anak yang namanya Abdullah atau tidak? Jawabannya, sebagian ulama itu mengatakan bahwa beliau pernah melahirkan, tetapi keguguran, maksudnya tidak hidup lagi, dan namanya adalah Abdullah. Sebagiannya punya pendapat begitu, sebagiannya lagi menyatakan memang tidak pernah,
tidak pernah melahirkan sama sekali, tidak pernah juga keguguran, tidak pernah hidup juga gitu. Tetapi diberi kunyah Ummu Abdillah karena apa? Karena li anna ahabbul asma'i ilallah Abdullah, karena nama yang salah satu nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah. Sehingga termasuk Abdurrahman, sehingga kemudian diberi nama Ummu Abdillah. Kemudian Aisyah, siapakah dia? Adalah salah satu nama dari ibunya orang yang beriman, Ummul Mukminin. Dia adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika usia 6 tahun dan kemudian digauli ketika usia 9 tahun. Jadi ada rentang waktu 3 tahun antara akad nikahnya dengan dipergauli sebagai suami istri. Dan beliau meriwayatkan ya dari apa umat ini ya sebagai orang yang ilmu, yang diriwayatkan sebagai ibunda yang memiliki ilmu yang banyak ya dan sangat mendalam ilmunya ya, dan termasuk yang faqih di dalam agama. Dan sabda beliau, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Ini man syartiyah, dan ahdas itu adalah syaratnya. Siapa yang ahdas dalam urusan agama ini, nah seharusnya kemudian jawab syaratnya adalah menggunakan fa'ina fa huwa raddun, maka dia raddun ya. Ini kaidah nahwiyah ya, sedikit kita sampaikan di sini. Nah, fa huwa raddun ai mardudun. Radd di sini maksudnya mardud, yaitu tertolak atau ditolak. Dia masdar bi makna maf'ul ya. Jadi kata kerjanya dipendakan, tetapi maknanya bukan isim tetapi maf'ul, artinya objek, yaitu raddun bi makna mardudun, yaitu yang tertolak atau ditolak, enggak diterima maksudnya ya. Nah, apa sih maksudnya ahdas itu? Man ahdasa. Ahdas itu ai aujata syai'an lam yakun, yaitu mengadakan sesuatu yang belum pernah ada atau yang tidak ada sebelumnya. Jadi membuat sesuatu, mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, itu namanya ahdas ya. Fi amrina maksudnya ai dinina wa syari'atina. Amr di sini maksudnya adalah agama atau syariat kami, yaitu agama syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan atau perintah, maksudnya adalah agama, urusan syariah ya. Ma laisa minhu ay ma lam yasra'hu Allahu wa rasuluhu. Maksudnya yang tidak disyariatkan oleh Allah dan rasulnya. Yang tidak disyariatkan oleh Allah dan rasulnya. Fa huwa raddun fa innahu mardudun alaihi, maka dia adalah rad, yakni tertolak atasnya. Tertolaknya itu wa in sadara an ikhlasin, meskipun dengan niat yang ikhlas. Tetapi kalau tidak ada di dalam yang disyariatkan oleh Allah dan rasulnya, meskipun dilakukan dengan ikhlas, maka dia tertolak. Kenapa demikian? Karena pertama, firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi harus memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Dan siapa yang mencari atau mengambil selain Islam sebagai din, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk golongan orang yang rugi. Jadi kalau enggak ada syariatnya, walaupun ikhlas, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Ini riwayat yang lebih umum. Man ahdas, itu makna dalam riwayat ini adalah anna man amila ai amalan ai amila sawa'un kana ibadah au kana muamalah au ghairu dzalika laisa alai amrullah wa rasuluhu fa innahu martudun alaihi. Jadi kalau di hadis yang kedua ini, man amila amalan, ini sifatnya lebih umum, baik bab ibadah, bab muamalah atau yang lainnya, asal tidak ada perintah, tidak ada syariat dari Allah dan Rasulnya, maka dia tertolak. Nah, di sini jamaah sekalian, merupakan aslun min usulil Islam, merupakan hadis yang merupakan landasan pokok, ya, prinsip di dalam prinsip-prinsip Islam, itu salah satunya hadis ini. Ya. Dalla alaihi qaulu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Dalilnya adalah surah An'am ayat yang ke-153. Dan sesungguhnya hanyalah ini adalah merupakan jalanku yang lurus, maka ikuti dia, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lainnya, maka kalian akan terpecah belah. Ya, tercerai-berai dari jalannya, jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan betapa ini merupakan prinsip yang sangat penting. Dan para ulama sepakat, rahimahullah ta'ala sepakat, bahwa sesungguhnya ibadah itu tidak sah, tidak akan diterima kecuali apabila terkumpul padanya dua syarat. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua mutaba'ah lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu ikut, ittiba', mencontoh, ya, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mutaba'ah akhidat min aidil hadis wa min ayatil lati saqnaha. Adapun bab ikhlas itu pembahasannya tersendiri. Nah, hadis yang keempat ini adalah diambil, dijadikan sebagai dalil pentingnya yang namanya mutaba'ah li sunnah atau li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah ittiba', ngikuti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah dari hadis ini? Pertama, tahrimu ihdasi syai'in fi dinillah walau an husni qasdin walau kanal qalbu yarukku lidhalika wa yakbalu alaihi. Yaitu haramnya mengadakan perkara-perkara baru di dalam agama Allah ini, meskipun punya maksud baik, atau meskipun hatinya itu condong ke sana atau menerima. Li'anna hadza min amali syaitan, karena termasuk amalnya setan, yaitu mengadakan satu yang baru dalam urusan agama ini. Apabila ada yang mengatakan lau uhdisat syai'an ahdastu syai'an asluhu minas syari'ah lakin ja'altuhu ala sifatin mu'ayyanatin lam ya'ti bihaddin falyakunu martudan aula. Seandainya ada yang mengatakan, gimana kalau saya membuat sesuatu yang baru, prinsipnya dari syariat, tetapi sifatnya ditentukan, sifatnya tertentu, yang sifat itu tidak ada di dalam agama ini, sifat enggak ada dalam agama ini, apakah diterima apakah ditolak? Jawabannya yakunu martudan, maka ini akan tertolak. Misalnya apa? Ma'adasahu ba'dun nas minal ibadat wal adkar wal akhlak wa ma asbahuma asbaha fahiya martuda. Misalnya seseorang membuat, ya, dalam perkara ibadah itu, atau misalnya dalam bab zikir atau akhlak atau yang serupa dengannya, sesuatu yang baru, ya, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'lam annal mutabah la tatahaqqaq illa idza kana al-amal muwafiqan lisyari'ah fi umurin sittah. Kemudian
ketahuilah bahwa sesungguhnya yang namanya ittiba sunnah, mengikuti sunnah itu tidak akan terwujud, tidak akan terrealisasi kecuali apabila amal itu sesuai dengan syariat yang mana memenuhi enam unsur yang disebut sesuai sunnah penggak itu harus memenuhi enam hal. Yang pertama sebabnya, yang kedua jenisnya, yang ketiga kadarnya, yang keempat tata caranya, yang kelima waktunya, yang keenam tempatnya. Nah, itu akan itu enam itu menjadi parameter, menjadi tolok ukur apakah amaliah kita sesuai sunnah apakah tidak. Apabila tidak sesuai dengan syariat, dengan patokan enam tadi itu, fahuwa batil mardud, maka dia batal dan tertolak. Berarti dia termasuk ihdas, mengadakan perkara baru di dalam agama ini. Contoh yang pertama yaitu ayakunal amal muwafiqan li syariah fi sababihi, yaitu harus cocok sebabnya, memenuhi syarat sebabnya, sesuai dengan syariat di dalam sebabnya. Wadzalika bi ayyaf al insanu ibadah li sababil lam yaj'alillahu ta'ala sababan misl ayyusalli raka'ataini kullama dakhala baitahu. Contoh yang pertama adalah kalau ada orang itu setiap masuk rumah dia sholat dua rakaat untuk menghormati rumah, alasannya gitu. Jadi sebab masuk rumah dia sholat dua rakaat. Maksudnya dia itu seperti meniru mau masuk masjid, maka dia sholat tahiyatul masjid. Nah, ini namanya sebabnya tidak ada. Enggak ada tuntunannya dari agama ini kalau mau masuk rumah sholat dua rakaat. Itu namanya secara sebab itu mengada-adakan gitu. Mengada-adakan yang baru, yang begini akan tertolak. Kemudian yang contoh yang lainnya, lau ana hadan ahdasa idan lintisarul muslimin fi badr. Misalnya kaum muslimin membuat perayaan hari raya untuk mengenang kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Maka ini juga tertolak karena enggak ada syariat yang menyuruh apa kaum muslimin supaya menjadikan hari kemenangan kaum muslimin di perang Badar itu sebagai hari raya. Enggak pernah ada seperti itu. Maka ini juga termasuk menyelisih dari segi sebabnya. Tidak ada sebab yang mengantarkan kemudian dijadikan sebagai hari raya seperti itu. Contoh yang kedua, maaf, syarat yang kedua adalah harus sesuai sunnah dari sisi, sesuai syariat dari sisi jenisnya. Jenisnya. Falau ta'abbada lillahi bi ibadatin lam yasra' jinsiha fahiya ghairu maqbula. Jadi kalau seseorang itu beribadah kepada Allah tetapi jenisnya itu tidak sesuai dengan syariat Allah, maka dia akan tertolak. Contohnya apa? Lau anna ahadan doha bi farsin. Misalnya seorang itu banyak korban kuda. Fa inna dzalika martudun alaihi wala yuqbal minhu. Maka korbannya itu enggak akan diterima. Jadi korbannya syariat tetapi jenisnya enggak ada. Karena apa? Karena li'annahu mukhalafah li syari'ah fil jinsi. Karena dia menyelisih syariat dari segi jenisnya. Karena apa? Namanya kurban itu adalah binatang ternak yang disebut tiga itu, yaitu apa? Unta, sapi, dan kambing. Selebihnya dari itu namanya menyelisih syariat dari segi jenisnya. Tujuannya baik, ya, perintahnya benar, yaitu berkorban gitu. Siapa yang melarang? Bukan melarang, malah diperintahkan. Tetapi kalau jenisnya tidak sesuai, maka itu juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti enggak boleh menyembelih kuda gitu maksudnya. Kalau dia menyembelih kuda dalam rangka untuk bersedekah, dibagi-bagi kepada siapa itu ya boleh saja. Tetapi kalau niatnya untuk bagian dari korban, Idul Kurban, hari kurban itu, maka ini malah tidak ada tuntunannya secara syariat dari segi jenis. Yang ketiga yaitu apabila harus sesuai dengan syariat dari segi kadarnya.
Contohnya kalau seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ditambah kadarnya melebihi daripada yang disyaratkan Allah Subhanahu wa taala juga lam yuqbal minhu, enggak akan diterima. Contohnya apa? Seseorang berwudu selalu 4 kali. Maksudnya apa namanya? Membasuh muka 4 kali ya. Kaki masing-masing 4 kali. Nah, 4 kalinya itu yang bermasalah. Karena apa? Karena tuntunannya itu berapa? 3 kali ditambah 1 itu namanya melebihi kadarnya. Melebihi kadar itu yang kemudian tidak masuk syariat. Sebagaimana bahkan ditegaskan dalam sabda Nabi, namanya tawadhu itu salasan, namanya wudu itu ya 3 kali 3 kali. Man zada ala dzalika faqad asaa wa ta'adda wa dzalam. Ya, kalau sampai lebih dari 3 kali berarti dia melakukan keburukan, melampaui batas dan berbuat zalim. Ini dalam riwayat Imam Ahmad nomor 66484. Yang keempat yaitu memenuhi atau sesuai dengan syariat dari segi tata caranya. Misalnya seseorang melakukan amal ibadah ya, menyelisih daripada tata caranya, maka itu juga tidak akan diterima. Contohnya apa? Misalnya seorang sholat sujud sebelum ruku. Ya, namanya sujud kan setelah ruku. Kalau dia buat tata cara sholat setelah berdiri langsung sujud baru kemudian ruku, maka ini kaifiahnya batil ya, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga misalnya berwudu ya, itu diawali dari kaki dulu terakhirnya kepala, itu secara kaifiah itu menyelisih daripada syariat. Yang kelima, harus memenuhi syarat sesuai dengan syariat dari segi waktu ya. Kalau misalnya dia sholat, dia lakukan sholatnya itu perintah Allah, tapi kalau dilakukan sebelum masuk waktunya atau tidak di waktu yang ditentukannya, maka dia juga tidak akan diterima oleh Subhanahu wa taala. Misalnya kalau dia sholat duha sebelum sholat id, ya enggak akan diterima gitu ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat dari segi waktunya. Atau misalnya dia ini itikaf di luar daripada waktu yang ditentukan ya. Fa inna laisa bimasru'in lakinnahu jaiz ya. Karena Nabi mengatakan aqarra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-i'tikaf fil masjid Masjidil Haram hina nadarahu. Jadi kalau misalnya dia apa namanya beritikaf di dia misalnya nazar di Masjidil Haram kemudian dia lakukan di luarnya, maka enggak akan diterima oleh Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya seseorang itu melakukan ibadah di luar waktunya ya, tanpa udur. Misalnya sholat subuh dilakukan sesudah matahari terbit tanpa ada udur, maka sholatnya adalah mardudah, enggak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah sesuai dengan syarat itu dalam dari sisi tempatnya ya. Namanya itikaf itu sesuai dengan syarat Allah adalah di masjid ya. Akifuna fil masajid ya. Kalau misalnya di itikafnya di sekolahan atau di rumah ya, bagi laki-laki maksudnya, maka itikafnya tidak sah karena apa? Menyelisih syariat dari segi tempat itikaf. Nah, ini jamaah sekalian, 6 syarat ya yang disebut dengan sesuai syariat itu harus memenuhi 6-6-nya. Kalau 6 ini tidak ada salah satunya atau bahkan lebih dari satunya itu, maka ini akan apa namanya tertolak dengan sendirinya, yaitu dari segi sebabnya, jenisnya, kadarnya, tata caranya, waktu dan tempatnya. Nah, dari sini kita bisa melihat jamaah sekalian, sebenarnya medan bid'ah itu memang sangat jelas gitu. Kalau parameternya 6 itu memang sangat jelas gitu. Adapun selebihnya dari itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita gampang-gampang menyebut sebagai perkara bid'ah kalau ternyata tidak menyelisih daripada 6 tadi itu. Ya. Nah, kita melihat di umat ini masih banyak yang menggampangkan untuk membid'ahkan suatu amalan sementara ternyata tidak masuk di dalam
larangan atau menyelisih dari segi enam tadi itu, baik sebabnya, jenisnya, kadarnya, tata caranya, waktu maupun tempatnya. Kita harus hati-hati dalam bab ini. Yang dicontohkan Syekh Utsaimin juga sangat jelas, ya, sesuatu yang memang kita terdengar sangat aneh kalau ada kaum muslimin yang melakukan hal demikian, maka pantas kalau itu dikatakan sebagai perkara bid'ah, karena betul-betul menyelisih dengan sangat nyatanya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi masukan pegangan bagi kita semuanya tentang bagaimana memaknai sesuatu itu disebut bid'ah apakah tidak, supaya kemudian kita tidak berlaku zalim kepada saudara kita. Demikian yang bisa sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ada ya, kita nanti masih panjang ini, kita lanjutkan waktu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.